Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat angka dan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, wei tetok tien. Indonesia merupakan negara yang multikultural dan memiliki beragam agama yang membuat Indonesia ini menjadi indah. Tak sedikit juga penduduk Indonesia melakukan perpindahan agama dari satu agama ke agama yang lain, baik karena akan menikah namun karena pengalaman spiritualnya. Ada juga penduduk Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki agama, lalu memutuskan memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia. Untuk masuk menjadi pengikut baru di suatu agama, tentu ada tahapan proses dan belajar yang perlu dilalui setiap orang agar siap bertumbuh dalam iman dan kebaikan di agama baru yang nantinya akan ia anut. Nah, sahabat angka dan data, kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih cara menjadi pengikut di 6 agama di Indonesia. Langsung saja dan berikut penjelasannya. Enam, bagaimana cara menjadi orang Konghucu? Wei Tetok Tian, sahabat angka dan data, dilansir dari wikipedia.org, bagi seseorang yang akan menjadi Konghucu, datanglah ke litang terdekat. Litang adalah tempat ibadah khusus agama Konghucu saja, sedangkan kelenteng adalah tempat ibadah tridharma, yaitu tiga agama tradisional Tionghoa sekaligus, yaitu Konghucu, Buddha, dan Taoisme. Di litang, seseorang akan dibimbing oleh pemimpin agama sampai proses menjadi seorang Konghucu. Setelah menjadi Konghucu, seorang Konghucu baru harus menerima dan menjalankan semua ajaran Konghucu, antara lain menerima Konfusius sebagai nabi, beribadah di litang dan kelenteng, merayakan Imlek sebagai hari raya resmi keagamaan, serta mempraktekkan ajaran Konghucu dalam kehidupannya dalam semangat kebajikan. 5. Bagaimana cara menjadi orang Buddha? Namo buddhaya, sahabat angka dan data. Dilansir dari wikihow.com, untuk menjadi seorang Buddha ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama, memahami konsep dasar agama Buddha. Tahapan pertama ini, seseorang perlu memahami dan menerima segala ajaran Buddha seperti tentang karma, reinkarnasi, nirwana, 4 kebenaran mulia, dan kehidupan Siddhartha Gautama. 2. Mendapatkan naungan spiritual. Tahap kedua ini, seseorang yang ingin menjadi Buddha pergi mencari vihara atau wihara terdekat, yaitu tempat ibadah khusus agama Buddha untuk dibimbing menjadi orang Buddha yang baru, lalu ia akan mendapat naungan spiritual atau yang disebut triple gem. Kemudian ia sudah bisa bergabung dalam komunitas Buddha di vihara atau wihara setempat. 3. Mempraktekkan agama Buddha. Setelah diterima menjadi orang Buddha, maka seseorang sudah bisa mulai mempraktekkan ajaran Buddha sehari-hari, seperti menjunjung tinggi 5 pengajaran, mempelajari agama Buddha secara teratur, memiliki hubungan dengan komunitas Buddha setempat, tinggal dalam 8 jalan mulia, dan beribadah di vihara atau wihara tempat ibadah khusus Buddha, dan bisa juga beribadah di kelenteng tempat ibadah tridharma atau 3 kepercayaan tradisional Tionghoa sekaligus, yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme. 4. Bagaimana cara menjadi orang Hindu? Om Swastiastu, sahabat angka dan data, dilansir dari situs wikihow.com, siapapun yang berhati murni dan punya keinginan untuk mendapatkan kebijaksanaan dan menjalani hidup dengan baik, bisa menjadi penganut Hindu. Tidak ada tata cara untuk masuk agama Hindu, karena agama Hindu tidak membutuhkan sertifikat, kursus, atau penabisan, namun hanya memerlukan niat yang tulus dari seseorang untuk menjadi orang Hindu. Dengan alasan ini, siapapun bebas menjadi penganut Hindu. Sejumlah besar ibadah, upacara, dan ritual pemujaan agama Hindu didasarkan pada budaya dan tradisi khas daerah masing-masing. Namun, seseorang yang baru menjadi Hindu tak perlu khawatir jika tidak mengerti proses ritual dan peribadatan dalam agama Hindu di daerah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, seseorang dengan sendirinya akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang sejarah ajaran Hindu dan lama-lama akan mengetahui dengan sendirinya segala ritual peribadatan dalam agama Hindu. 3. Bagaimana cara menjadi orang Kristen Katolik?
Salve, Dominus Nobiscum, sahabat angka dan data, dilansir dari situs amorpos.com, menjadi seorang Katolik bisa dikatakan tidaklah mudah karena harus melalui proses belajar terlebih dahulu sebelum diterima atau dibaptis agar semakin mantap menjadi orang Katolik karena Gereja Katolik mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Mereka yang akan menjadi Katolik biasanya disebut katekumen. Untuk menjadi seorang Katolik, ada 4 tahapan yang perlu dilalui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap simpatisan. Pada tahapan ini, seseorang menyatakan keinginan dan niat untuk memperdalam ajaran Gereja Katolik. Niat ini haruslah datang dari diri sendiri, bukanlah paksaan orang tua, tetangga, atau teman dekat. 2. Tahap katekumen. Setelah tahap pertama terpenuhi, datanglah ke Gereja Katolik setempat untuk mulai mengikuti misa atau ibadah Katolik, dan jika sudah semakin yakin, bertemulah dengan pastor dan daftarkan diri dalam formulir baptisan untuk masa belajar tentang Katolik, minimal 3 bulan hingga bahkan 1 tahun, dengan pertemuan setiap minggunya, dan untuk kapan saja hari pertemuannya dalam seminggu ditentukan oleh paroki setempat. Kemudian, gereja akan menentukan pembimbing atau guru agama Katolik yang disebut katekis untuk membimbing masa belajar dari para calon yang akan menjadi Katolik ini. Nah, selama masa belajar dari para katekumen atau calon orang Katolik ini tidak boleh bolos atau absen. Jika banyak bolosnya dan absen, maka masa katekumen belajar ini bisa diperpanjang sampai 2 tahun, bahkan ia tidak dapat direkomendasikan untuk dibaptis atau diterima. Jika rajin, maka pendamping atau pembimbing akan memberikan rekomendasi untuk dibaptis atau diterima kepada pastor paroki setempat berdasarkan daftar hadir, ketekunan, ujian tertulis, dan wawancara yang diadakan selama masa katekumenat ini. Hal ini karena di tahapan inilah Gereja Katolik akan melihat dengan jelas kesungguhan seseorang untuk menjadi Katolik. 3. Tahap baptisan baru. Setelah dinilai layak, maka seseorang akan dibaptis menjadi Katolik. Untuk seseorang yang berasal dari gereja Protestan dengan rumusan baptisan Trinitas, maka hanya diterima atau tidak lagi dibaptis dengan cara melakukan pembaharuan janji baptis dan mengucapkan syahadat Katolik atau doa aku percaya di depan altar dan umat karena sama-sama pengikut Kristus. Namun, untuk seseorang yang berasal dari gereja Protestan dengan rumusan baptisan sebelumnya bukan Trinitas atau tidak memakai rumusan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam baptisan, maka ia tetap akan dibaptis ke dalam Gereja Katolik bersamaan dengan seseorang yang bukan Kristen atau bukan pengikut Kristus yang akan menjadi anggota Gereja Katolik. Adapun untuk proses baptisan tergantung pada ketentuan paroki setempat atau pada umumnya saat malam Paskah. 4. Tahap mistagogi. Pada tahapan terakhir ini, orang yang baru diterima atau dibaptis menjadi Katolik akan menjalani masa pemantapan iman atau mistagogi, di mana ia akan dibimbing oleh wali baptisnya untuk lebih memahami makna sakramen dan menghayati iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari melalui perayaan Ekaristi atau misa, pendalaman iman, dan komunitas kategorial gereja. Dua, bagaimana cara menjadi orang Kristen Protestan? Shalom sahabat angka dan data. Dilansir dari situs tuhanyesus.org, untuk menjadi seorang Kristen dalam gereja Protestan, ada 7 tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, menerima Yesus hadir dalam hidup. Jika sudah benar-benar percaya bahwa hanya Yesus Kristus saja Sang Juru Selamat, maka ia sudah memenuhi langkah awal untuk masuk Kristen Protestan. Yang kedua, baptis sebagai tanda awal. Setelah sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seseorang yang ingin menjadi pengikut Yesus dalam iman Protestan akan melalui proses pembaptisan untuk menjadi manusia yang baru. Caranya, datanglah ke gereja denominasi Protestan yang dimaksud, lalu daftarkan diri dalam pendaftaran calon baptisan. Untuk tata cara baptisan tergantung pada seseorang masuk ke gereja denominasi Protestan yang mana, karena setiap gereja Protestan memiliki liturgi dan rumusan tata cara baptisan yang berbeda-beda sesuai sinodenya masing-masing. Misal, ada tata cara baptisan gereja HKBP, ada tata cara baptisan gereja GKI, gereja GPIB, gereja GPDI, gereja GBI, gereja Tiberias Indonesia, gereja Gemim, dan lain-lain. 3. Mengungkapkan pertobatan kepada Allah. 4. Percaya pada kuasa Allah. 5. Mempercayai ajaran gereja. 6. Berdoa kepada Tuhan sebagai sarana komunikasi. Dan yang terakhir, 7. Membaca kitab suci atau Alkitab untuk memperdalam iman. Satu, bagaimana cara menjadi orang Islam?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angka dan data. Dilansir dari situs kumparan.com, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunya menjelaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan ketika ada orang yang ingin masuk Islam. Tahap pertama, membaca atau melafalkan dua kalimat syahadat dan meyakini di dalam hati akan keesaan Tuhan dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai tanda berlepas diri dari agama selain Islam. Meyakini dalam hatinya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan kedua, sebagian ulama mewajibkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam merujuk pada hadis yang disebutkan Syekh Abdul Qadir. Sementara ulama lain berpandangan bahwa mandi tidak diwajibkan tetapi hanya kesunahan saja. Tahapan ketiga, diwajibkan bagi orang yang baru masuk Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu dan mengerjakan kewajiban lainnya seperti umat Islam pada umumnya. Setelah itu, orang yang baru masuk Islam atau disebut mu'alaf, agar lebih paham mengenai tata cara pelaksanaan ibadah di dalam Islam, serta tidak tersesatkan oleh sesuatu yang belum bisa dipahami, sangat dianjurkan bagi orang yang baru memeluk agama Islam tersebut untuk belajar dan mencari guru yang bisa membimbing mereka dalam melaksanakan ibadahnya sehari-hari. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia cara menjadi pengikut baru di 6 agama Indonesia. Video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang mengenal 6 agama resmi di Indonesia, serta bisa membantu sebagai referensi bagi sahabat angka dan data, khusus yang sedang belajar untuk menjadi pengikut baru di agama tertentu. Untuk agama kepercayaan lokal tidak dibahas, karena agama kepercayaan lokal atau agama asli Nusantara di Indonesia ada begitu banyak. Beberapa di antaranya seperti agama Parmalim di Sumatera Utara, agama Sunda Wiwitan di Banten, agama Kaharingan di Kalimantan, agama Kejawen di Jawa, dan agama Tona Aswalian di Minahasa. Sehingga, bagi sahabat angka dan data yang akan menjadi penganut agama kepercayaan lokal, bisa mendatangi komunitas setempat untuk dibimbing menjadi pengikut baru. Apapun agama dan kepercayaan sahabat angka dan data, itulah Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang memiliki agama yang banyak, namun tetap satu kesatuan bangsa. Bangga menjadi orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa share video kami agar semakin banyak orang yang mengenal seperti apa sih kehidupan beragama di Indonesia dan seperti apa sih cara menjadi penganut di 6 agama di Indonesia. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.